maksudnya warga ya di sini ya, dari jam setengah dua tadi itu udah ngumpul di sini. Jadi cukup lama sudah, sekitar 1,5 jam itu udah antusias untuk menunggu kedatangannya Mas Gibran, seperti itu. Jadi ya, saya pikir mereka cinta sih Mas Gibran. Ini bagi buku tulis dan minum isi makanan. Makanan dan jus buah itu dalam rangka acara Jumat Berkah. Ini saya bikin 200 porsi untuk yang bungkus itu, untuk anak-anak dapat, alhamdulillah dapat jam sama buku dari Mas Gibran. Terus yang intinya juga anak-anak senang dengan kedatangan Mas Gibran ke kampung kami. Saya sangat bangga, soalnya saya itu yang bikin kacang hijaunya saya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan bisa bersilaturahmi dengan Pak. Kita bikin sop matahari karena kan sudah lengkap, ada telurnya, ada ikannya, ada tepungnya, ada sayur-sayurannya. Dari pagi sampai siang. Semangat. Tadi Mas Gibran kalau mau diantar pakai ambulan, kalau misalkan pas keadaan darurat, kalau misalkan pas masih bisa diatasi, misalkan naik motor apa naik apa gitu, apa sudah diberikan sembako untuk warga di wilayah kami. Kami sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan berbuat baik detik lalu ditingkatkan, insya Allah Mas Gibran menjadikan pahala panjenengan. Anak-anak sekarang kan baru trennya itu goes itu. Nanti kabar-kabar kalau bisa dapat goes sama Pak Mas Gibran gitu ya, biar lebih asik kan. Harapannya biar lebih hangat, biar lebih semarak. Kami menantikan kehadiran Mas Gibran untuk bisa rawuh di kampung Baron Cilik.